Hai teman-teman semuanya, welcome back to my channel. Jadi hari ini aku mau makan, ini ada lalapan, oke? Terus di sini ada ikan gurame bakar, mantep bener nih. Nah, di sini ada sayur toge, terus di sini ada nasi ungu, ada sambal, ada tahu tempe. Orang Indonesia ya kan makannya tahu tempe, jangan dilupain. Terus di sini ada pepes tahu. Gede bener nih pepes tahu, buset dah. Oke teman-teman, langsung aja ya aku mau makan. Info nih buat teman-teman, pencet dulu tombol loncengnya supaya teman-teman terima info terbaru kalau misalnya aku lagi mau workout, kalau misalnya aku lagi mau makan, dan masih banyak lagi video-video yang menanti. Semua makanan ini aku beli di restoran Sambal Ceu Nyai. Oke, kalau misalnya nasi ungunya ini ada di restoran Nirmala. Semuanya ini letaknya ada di Karawaci, Tangerang ya teman-teman. Oke teman-teman, aku mau makan dulu. Eits, jangan langsung makan, berdoa dulu. Ayo teman-teman. Oke teman-teman, selamat makan. Enjoy your meal. Buen appetito, disfrute de su comida. Mantap. Nah, biasa ya kan yang aku ambil tuh tahu dulu. Di sini ada sambal terasi. Ini dulu ya. Duh, kalau pakai sendok kayaknya kelamaan. Aku pakai ini aja ya, pakai tangan ya teman-teman ya. Di sini aku buka pepes tahu dulu. Penasaran pepes tahunya rasanya kayak gimana? Guys. Tada. Kita taruh sini. Nah, ini sambalnya ada dua guys. Sambal mangga dan sambal terasi. Makin banyaknya gue sampai bingung mau yang makan yang gue makan yang mana duluan nih. Soalnya enak semua. Oke, cocol dulu. Enak banget. Oke teman-teman, aku mau ambil review ya. Ini nasi ubi kan, rasanya ada ubinya. Nah, ini gue cobain ini. Enak banget, sambalnya segar semua teman-teman. Emang tuh kalau makan pakai sambal baik banget ya. Makan ikan biar otaknya pintar. Pintar biar gak dibohongin mulu, guys. Just kidding. Teman-teman nanti kalau main ke wilayah Karawaci, Tangerang, bisa ke restorannya Sambal Ceu Nyai. Kalau teman-teman lihat di video aku sebelumnya, aku ada review kan. Nasi yang warnanya hijau itu nasi bayam kemangi. Mantep. Pepes tahunya kita cobain ya. Thank you, Ceu Nyai. Gede banget ininya. Puas jadi makannya ya.
mau ambil ini coge. Waduh, mantep banget lah. Cobain ya. Tumpe. Mantap. Wajib cobain. Enggak nyesel. Enak banget. Yang aku seneng tuh ya, order dari restoran ini, mereka itu semuanya masih fresh, jadi kita makannya tuh juga enak. Cocok lagi dulu ya. Makan ikan mesti pelan-pelan karena biar gak ketulangan nih. Mantap dah pokoknya. Apa menu makan kalian hari ini, guys? Ini info ya buat teman-teman. Di video sebelum-sebelumnya itu, aku kan suka olahraga. Nah, aku sharing tema makanan aku hari ini apa, itu supaya teman-teman tahu kalau misalnya mau membentuk badan itu, makanannya itu juga mesti dijaga. Makanannya tuh gak bisa kayak sembarangan. Harus yang sehat-sehat, harus yang fresh, harus yang ada sayurnya, ada buahnya. Gitu. Semoga semuanya termotivasi ya untuk makan makanan yang sehat, makan makanan yang bergizi.
Jangan makan ciki mulu. Nyemil boleh, cuma makannya itu. Aduh, enak banget nih guys. Aduh, mantap dah pokoknya. Enak, tinggal dikit makannya. Sekian video makan aku hari ini, teman-teman. Don't forget to like my video, subscribe, comment, and share to your all friends. Thank you, guys.